Welcome back to Auto Project Channel. Balik lagi sama Riri di sini dan kita lagi-lagi berada di Auto Project Garage dan kita lihat nih pemasangan yang dilakukan oleh customer kita dengan aksesoris Auto Project di Auto Project Garage ini. Dan kita di belakang sudah ada mobil Veloz. Kita lihat nih sepertinya banyak pemasangan aksesorisnya ya sahabat Auto. Kalau gitu langsung aja kita lihat apa aja aksesorisnya yang dipasang dan ternyata berapa aksesoris nih. Yuk. Nah, sahabat Auto, mobil Veloz ini melakukan banyak pemasangan aksesoris nih. Nah, ini sampai lebih dari 10 aksesoris. Kalau gitu kita langsung aja nih lihat ke bagian bawah, ternyata sudah dipasang crank guard nih, sahabat Auto. Nah, crank guard dari Auto Project ini berfungsi untuk melindungi mesin di bagian bawahnya. Jadi nggak cuma di bagian atas, di bagian bawah pun perlu banget untuk dilindungi. Takutnya kalau misalnya ada kerikil-kerikil, batu-batu ketika di jalan, itu akan merusak bagian mesin bawahnya, jadi dilindungi oleh crank guard ini nih, sahabat Auto. Tapi kalau memasang crank guard, kalian nggak usah khawatir akan overheat karena kita udah punya lubang-lubang sirkulasi udaranya. Dan kalaupun pengen ganti oli, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu dibongkar-bongkar karena juga sudah ada lubang untuk mengganti olinya nih, sahabat Auto. Terus ternyata di sini juga ada engine heat insulation nih yang terpasang di mobil Veloz ini. Nah, engine heat insulation ini berfungsi untuk menahan panas di mesin mobil dan ini juga berfungsi untuk melindungi cat bagian kap mobilnya karena biasanya panas ini dapat menimbulkan memudarnya cat mobil nih. Jadi kalau misalnya terpasang engine insulation ini, itu kalian nggak perlu khawatir lagi. Terus ternyata di mobil ini juga terpasang DRL dari Auto Project nih, sahabat Auto. Nah, DRL dari Auto Project ini udah running dan juga punya fungsi yang banyak, jadi nanti langsung aja kita tes ya, sahabat Auto. Nah, ini DRL-nya udah kita hidupin nih, sahabat Auto. Nah, DRL dari Auto Project ini lampunya nih, lihat, udah running, jadi nggak kedap-kedip lagi. Dan ini juga berfungsi untuk sen. Nah, meskipun ini menggunakan kelistrikan mobil, tapi kita nggak melakukan potong-potong kabel sama sekali. Udah plug and play, udah soket to soket, jadi aman banget untuk mobil kalian. Nah, kemudian kita juga lihat nih, sahabat Auto, pemasangan aksesoris lainnya, kita lihat ke bagian sana, yuk. Nah, sebenarnya di dalamnya juga sudah ternyata terpasang MaxMatte 7D nih, karpet mobil yang keren banget dari Auto Project karena dia mengcover secara keseluruhan. Lihat nih, sampai ke samping-sampingnya, sampai ke atas-atasnya itu tercover banget sama Auto Project karena dalam pembuatan karpet ini benar-benar dipola sedetail mungkin mengikuti lantai mobil dan juga lekukan-lekukannya. Jadi dipastikan aman, nggak ada celah kotoran untuk masuk. Tapi nih, meskipun mengcover secara keseluruhan, karpet MaxMatte 7D ini nggak mengganggu pedal gas dan rem sama sekali. Dan karpetnya juga nggak geser sama sekali, anti-slip, karena di bagian bawahnya itu kita sudah punya velcro secara menyeluruh. Dan juga nggak hanya velcro secara menyeluruh aja, tapi kita juga punya klip-klipnya. Udah velcro yang menempel dengan kuat, terus kita juga pastikan lagi dengan klip-klipnya. Demi apa? Pastinya demi keamanan kalian nih, sahabat Auto. Dan customer kita ini memilih yang memakai coil mat nih, karena Auto Project itu punya dua tipe, ada yang coil dan juga ada yang without coil. Kalau yang memakai coil ini jadi proteksinya jadi double ya, sahabat Auto. Jadi kalau misalnya kotor, ini coilnya tinggal dicopot terus dibersihkan. Kemudian untuk polanya, customer kita di mobil Veloz ini memakai yang pola diamond. Kita punya pola yang soliter dan juga diamond nih. Jadi ini benar-benar keren banget, pas banget. Ada bagian driver passenger sampai ke row kedua, lalu sampai ke bagasi juga nih. Terus apalagi ya, sahabat Auto, langsung aja nih kita lihat. Yuk, yaudah kita lihat ke dalam aja yuk. Yuk. Nah, kita di bagian dalam ini, sahabat Auto, ternyata customer dari mobil Veloz ini juga memasang phone holder dari Auto Project. Nah, phone holder ini dibuat menyesuaikan dengan bracket bus dashboard mobilnya. Jadi ini nggak universal, nggak sembarangan mobil, nggak phone holder satu untuk semua mobil, enggak. Tapi kita benar-benar menyesuaikan dengan lekukan dashboardnya agar apa? Agar benar-benar pas. Dan juga ini phone holdernya ini punya gravity lock. Jadi kalau misalkan meletakkan handphone di sini, itu langsung dikunci, di lock, dan nggak bakalan jatuh. Dan ini bisa diputar 360 derajat juga. Dan ini nggak dipasang di kisi-kisi AC, jadi nggak menghalangi AC kalian sama sekali. Dan juga ini nggak menghalangi kalian untuk menekan tombol hazardnya, karena ini bisa ditekan dengan baik ya, sahabat Auto, tombol hazard ini. Dan ini benar-benar pas banget di mobil kalian nih, fit banget lah tampilannya. Lalu kemudian di sini juga sudah terpasang di bagian setirnya nih, ada panel steering wheel. Nah, customer kita ini memilih yang motif karbon karena Auto Project itu punya tiga ya, sahabat Auto, ada yang wood dan juga ada yang piano black juga. Terus
Gak hanya di bagian setir ini, ternyata customer kita juga memasang di bagian AC sebelah kiri dan kanan. Ini di bagian kanannya sudah terpasang yang juga karbon yang diserasikan dengan bagian setirnya juga nih, sahabat Oto. Gak hanya ternyata di sini, ternyata panel juga terpasang di bagian lampunya ini. Di bagian lampunya ini juga terpasang panel yang bermotif karbon nih, juga diserasikan ya sama tadi nih, ada yang di setir dan juga di bagian AC. Terus ternyata nggak hanya di bagian depan aja, ternyata juga dipasang di bagian belakang nih, sahabat Oto. Yuk langsung aja kita lihat. Nah, kita lihat di belakangnya juga nih, sahabat Oto. Ini sudah terpasang juga panel di bagian AC di loko 2 ini dan juga di bagian kontrol AC-nya itu yang juga diserasikan sama seperti di depan tadi. Ini adalah yang motif karbon. Jadi internalnya ini customer kita dengan sengaja memilih warna karbon dan diserasikan semuanya. Jadi benar-benar keren banget. Ini keren banget sih customer-nya, nggak hanya memperhatikan tampilan luar aja tapi juga di bagian dalamnya. Apalagi? Langsung aja kita lihat. Nah, aksesoris terakhir yang dipasang di mobil Veloz milik customer dari Top Logic ini adalah muffler cutter nih, sahabat Oto. Nah, ternyata nih keren banget ya mobil pemilik mobil Veloz ini, attention to detailnya benar-benar rinci banget karena dia memasang dan memperhatikan estetika mobilnya itu sampai ke bagian knalpotnya. Jadi bagian knalpot ini sebelum terpasang muffler cutter ini itu bagiannya ramping, kurus ya sahabat Oto. Tapi setelah terpasang kalian bisa lihat volumenya lebih terlihat dan juga tampilannya lebih estetik lagi dan yang pastinya bulky banget nih. Nah, ini benar-benar bikin tampilan knalpotnya jadi lebih keren lagi. Kenapa? Karena pasti juga ada project. Nah, itu tadi dia pemasangan banyak aksesoris di mobil Veloz milik customer dari Auto Project ini. Sahabat Auto, gimana kalian lihat tadi? Benar-benar keren banget kan? Tapi nggak hanya keren, tapi juga fungsional banget tentunya. Jadi buat kalian yang juga pengen pemasangan aksesoris mobil, entah kalian yang punya mobil Veloz ataupun mobil lainnya, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Ruko Sudara Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat nih, sahabat Auto. Buat kalian yang berada nih di daerah lainnya, kalian juga nggak perlu khawatir karena kalian untuk melakukan pemasangan, kalian tinggal datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia karena Auto Project itu sudah ada dari Aceh sampai ke Papua. Kalian tinggal datang ke toko variasi terdekatnya, tapi pastikan barangnya adalah asli dari Auto Project. Dan aksesoris tadi juga dapat kalian beli melalui e-commerce yakni di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Auto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project yang di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Tentunya jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.